Kesian-kesian kalau kena saya ni, cik. Saya mengandung, cik. Saya tak nak anak saya lahir tak ada bapa. Nolong lepas ni suami saya, cik. Terima kasih, Encik. Saya janji, lepas saya lahirkan anak ni, saya akan kerja dan saya akan bayar semua duit, Encik. Kau jangan bagi muka sangat kat laki kau. Dia yang hutang dengan aku, bukan kau. Dia yang patut kerja dan bayar balik hutang dia. Faham? Saya faham, Encik. Terima kasih. Bila anak kau lahir nanti, jaga dia elok-elok. Jangan bagi dia jadi macam laki kau ni. Kau dengar sini. Kau jangan menyusahkan isteri kau. Kalau tak, aku akan pecahkan muka kau dan humban mayat kau dalam sungai. Faham? Bangun, dia dah belah dah. Ha. Berapa dapat? Kejaplah, nak kira. 1,000 je, bang. Kadi ni. 1,000 je? Ni kau punya pasal lah ni. Kau berlakon dengan Melayu tak cukup sedih lagi. Tak apa, bulan depan kau kena berlakon lebih sedih lagi. Confirm baru dapat banyak lagi, kau faham? Iyalah, bang. Tapi bang kali teruk betul lah bang kena belasah. Tengoknya. Alah, esok okey dah ni. Rindukan mak. Mesti mak tengah rehat kat syurga sana, kan? Mak doakanlah kita dapat jumpa nanti. Kalah judi, mabuk.
risau je lah. Aduh, dia pun satu lah. Dah tahu tak ada duit nak bayar, nak pinjam lagi duit. John pun bodoh tau. Nak pinjam lagi duit kat dia. Usahakan betul hari-hari kena kejar. Benda boleh buat duit. Buat apa kau nak simpan? Kau pun tahu John macam mana kan? Yang kau pula, macam mana semalam? Kau belasah budak tu ke atau budak tu bagi balik yang duit dia pinjam? Pecah muka dia, babe. Nak kencing aku kunon. Apa pula dia buat kali ni kat kau? Dia tolak bini dia suruh bayar hutang. Gila orang tua tu. So, apa masalah dia? Kau tahu tak, kalau John dapat ni, dah macam paket Syah bagi dia. Ha? Dengan bini, dengan anak dia lagi, dua-dua boleh buat duit, kau tahu tak? Yelah, lepas tu, kita kena sambut anak dia keluar bersalin macam tu. Aduh, kau ni fikir sampai macam tu pula. So, semalam apa cerita? Ni mesti pasal kes pun. Kau tolong perempuan tu kan? Eh, kau diamlah. Bawa kita laju sikit boleh? Kang lambat, satu hal lagi kena kejar Ishak tu. Orang tu patut lama dah mati tau. Menyusahkan betul. Aku dah agak lah. Kau pekat ke apa? Kita tengok tu siapa datang tu. Kau order barang online ke apa? Ya, tunggu. Kau ingat aku ada duit kan? Kau ketuk pintu aku apa nak pecah macam ni, ha? Datang sama orang apa benda kau ni? Kau datang rumah aku pagi tu apa? Aduh. Pagi kau cakap? Kau tengok luar sekarang pagi ke petang? Kau janji kau nak bayar hutang kau hari ni kan? Okey, aku janji aku bayar minggu depan. Aku bayar minggu depan. Kau ingat kita orang tak ada kerja lain ke? Tiap minggu kena jumpa kau je. Aduh, habis tu dah aku tak ada duit. Tak ada duit macam mana aku nak bayar dengan sakit-sakit. Macam mana aku nak bayar? Aku bagi kau amaran terakhir. Esok kalau kau tak bayar balik hutang kau, aku heret kau jumpa John dan tembak kau. Black, tolonglah Black, aku merayu Black. Aku dah lah bini aku baru meninggal. Nak jaga anak lagi, kau tak kesian ke aku? Dia sakit lah. Bodoh! Berapa banyak kali kau nak kita kesiankan kau? Alasan kau tu dah basi. Ha? Kau tak ada duit sebab kau main judi. Sebab tu kau tak ada duit. Okey, esok aku janji aku bayar. Ha? Esok, tolonglah. Lee, sertakan dia. Black. RM20 je aku tinggal untuk aku kan. Kalau aku tahu menyusahkan macam ni, sebelum aku kahwin dengan mak kau dulu, aku lenyek pasal mati. Menyusahkan. Kalau tak ada duit, jangan nak berhutang. Bawa bangkai ni keluar. Padan ke?
Tak ada. Kau sepatutnya tak payah pinjam duit kat orang tua tu lagi. Menyusahkan. Tapi sesekali aku sukakan cabaran. Lagipun orang tua tu bodoh. So macam mana? Macam mana apa? Dia takkan bayar baliklah. Yang tu aku tahu. Malam tadi mana duit Mat? Dia orang ni time nak pinjam duit macam-macam dia janji. Masa nak pulangkan, kau ingat dia orang ada duit nak bayar balik? Macam biasa ya, John. Black ni hati dia lembut sangat. Orang tu dah bagi bini dia dah. Dia tolak. Saya bagi duit lagi. Kalau tak malam ni dah sasah dah kita makan besar. Dengan anak ada lagi. Dia mengandung. Nanti lagi menyusahkan kita. Kau lain kali boleh tak jangan nak buat keputusan sendiri? Ha? Kau patut ambil duit dia bukan bagi dia duit. Kan aku dah cakap banyak kali. Ha? Lain kali kalau orang bagi barang, bawa datang jumpa aku. Takkan itu pun tak faham. Bob! Sekarang kau pergi cari bangkai-bangkai ini. Ambil balik duit aku. Kalau aku tahu kau masih buat hal lagi, nahas kau aku kerjakan. Kau kena ingat, kau tu gangster. Jangan nak malukan aku. Pergilah. Hei, kau tunggu apa kat sini? Pergilah ikut dia. Black, aku minta maaf, Black. Aku tak sengaja. Sorry lah. Nasib baik kau je kawan aku ke sini. Kalau tak, mulut aku sumbat dalam lubang jempanjon. Pergi ambil kereta cepat. Pergilah! Kau mana? Bila kau nak bayar hutang? Tolong, Cik. Jangan apa-apakan kami, Cik. Li, kau tak nampak ke ada budak tu? Sekarang ni kau bawa budak-budak ni pergi dulu. Biar aku settlekan kat sini. Kau jangan nak buat hal lagi, eh? Aku tak nak John marah kau. Dah, jom. Aku nak masuk. Laki kau pergi mana? Sumpah, Encik. Saya tak tahu dia pergi mana. Dah sebulan dah dia tak balik rumah. Kau kerja? Saya berhenti kerja sebab nak jaga mak mentua saya sakit. Suami saya pinjam Malung pun sebab kami betul-betul perlukan duit untuk bayar rawatan mak mentua saya. Saya janji, Cik. Kalau saya ada duit, nanti saya bayar duit, Cik. Yang kau berikan kepada diriku. Masih lagi ku.
susu, Kak. Kak, cuba susu baru kita. Akak nak beli? Seorang ni. Benda free nak. Beli tak nak. Faham aku. Dek, bahagian susu orang tu kat mana? Encik nak susu macam mana? Hari ni susu kita orang ada promosi. Elok untuk tulang. Eh, aku cari susu orang tua lah. Cik, cubalah dulu susu ni. Memang sedap. Aku tak nak. Aku tak nak. Susu orang tu kat mana? Okey, Encik cuba dulu. Aku memang... tak nak. Aku tak nak. Encik, cubalah dulu, Encik. Encik. Tak nak. Cuba. Memang sedap, Encik. Aku tak nak lah. Oi, Lembu. Aku cari susu orang tua. Bukan nak susu kau lah. Sabar, Ma. Kau tengah kerja. Jangan sampai nanti kau kena buang kerja. Usah pula. Susu yang Cik cari tu ada dekat situ. Lain kali Cik pakai mata, eh. Takkan ni je. Kau nak berapa lagi? Ha? Yang tu je dah bagi. Takkan sikit macam ni je. Ha? Tiap kali aku suruh kau buat kerja, mesti macam ni yang kau bawa balik. Kau ni memang tak boleh haraplah. Semalam yang kau suruh Adli dan budak-budak tu balik tu kenapa? Mila janda anak lima tu dah 5 hari tak makan. Takkan aku nak paksa dia bayar duit kat aku juga? Duit makan pun tak ada, weh. Ni pula kau kena bayar hutang. Ni. Rahim tu macam mana, Rahim tu? Aku tengok ada je orang makan kat kedai dia. Takkan dia tu pun tak ada duit? Ni. Ni aku bagi kau ni apa? Dah lah, aku nak balik. Black. Besok bawa Isak datang jumpa aku. Kau nak bagi dia duit lagi? Kau buat je apa yang aku suruh. Nak duit? Mana ada duit? Kita makan pun segera je. Kau tak payahlah nak menipu aku. Habis yang kau pergi kerja semua tu, mana duit kau? Habis tu duit yang mau bagi ayah tiap-tiap hari tu apa benda? Kau menjawab kan? Walaupun mak kau tu dah mampus, aku ni masih bapak kau, kau tahu? Ha? Kau dah lupa dah janji-janji kau? Ya. Kalau bukan sebab janji tu, mak orang lama tu tak keluar daripada rumah ni. Maknanya kau pun ada plan, ada perancangan nak keluar dari rumah ni, tinggalkan aku lepaskan tanggungjawab kau macam tu. Ha? Ha. Hey, Mama. Aku bercakap dengan kau ni, apa kau dah bisu ke apa? Ha? Mama. Ayah nak Mama buat apa? Aku nak duit. Mama tak ada duit, Ayah. Kerja Mama tu bukan gaji besar pun. Kalau dah tahu kerja kau tu gaji ciput, kau carilah kerja gaji besar. Susah. Ha? Ayah, Mawar sekolah tak habis. Saya nak Mawar kerja apa? Kau ni kan, sepatah aku tanya, popet-popet kau menjawab, kurang ajar, kau jangan. Jangan sampai kau tu aku jual. Ayah lah. Dah mabuk main judi, lepas tu nak jual anak pula. Ha, bagus. Ajar. Mawar! Mawar! Kalau 10 tahun aku suwi macam ni, kalah je bila masa aku nak kaya. Hei.
Mana aku dapat duit nak bayar duit John lagi, itu lagi. Kalau aku tahu awak sui aku main judi ni kalah, habis aku merompak, akan mencuri. Bisa. Siap-siap. Kau nak pula datang rumah aku ni? Kau tanya aku nak apa? Kau lupa ke kau janji nak bayar balik bila? Yalah. Sekarang ni John nak jumpa kau. Black, John nak jumpa kau, tolong bagi tahu dia Black. Aku bayar nanti Black. Aku merayu kau ni, aku tengah cari duit nak bayar duit dia ni. Bila? Nanti aku bayarlah. Besok? Minggu depan? Tahun depan? Sekarang ni John nak jumpa kau, baik kau ikut je. Black. Bangun! Belah-belah je, tunggu Black. Kau cakap kat dia aku bayar. Aku tunggu, aku bayar. Aku dah Black, aku bayar. Bodohlah. Bangun! Bos. Duduk. Hey, Ishak. Ha, duduk je. Oh, duduk. Duduk, duduk. Ya, ya. Lama tak jumpa kau ni. Apa khabar? Khabar baik, John. Macam mana? Duit yang kau pinjam untuk buat bisnes yang kau cakap tu dah untung? Bisnes macam biasalah John, ada time untung, time rugi. Tapi kau jangan risau John, ni sekarang ni memang aku tengah plan kumpul duit sikit-sikit nak settlekan semua hutang dengan kau ni. Aku tengah usaha ni. Ishak, Ishak. Kau jangan nak tipu aku. Ha? Hutang kau dengan aku bukan sikit tau. Mati hidup balik pun kau tak akan mampu bayar. Aku faham John, tapi apa kau buat ni, John? Sejuk. Aku tak buat apa-apa pun. Aku cuma nak tunjuk kat kau permainan baru aku. Oh, okey. Aku tak pernah cuba lagi. John, apa kata macam ni? Kau suruh je aku buat apa, aku buat. Aku sanggup, John. Apa saja, John. Kau nak buat apa? Apa kau boleh buat? Aku boleh buat apa-apa. Aku kerja dengan kau ke? Ganti dia orang ni ke? Apa-apa je, John. Kau nak kerja aku, ha? Kau ingat kau ni perempuan ke? Ha? Kau dah tua. Siapa lah nak kat kau, ha? Aku ada anak perempuan. Aku bagi kau. Tak pernah cakap pun. Kau tak tanya. Umur? Muda. 20, 21. Cantik? Cantik. Ambil gelas. Tahu aku. Tak tidur lagi kau? Tidur dah. Tapi Mawar terjaga. Sebab Mawar dengar bunyi. Air dari mana ni? Aku jumpa kawan aku tadi. Ni Mawar. Esok tak payahlah lagi kau kerja kat pasar raya tu. Asal pula? Tadi aku jumpa kawan aku. Dia nak pakai pekerja. Dia nak kau kerja dengan dia. Gaji pun besar. Dah kalau gaji besar, apa kata ayah je yang kerja dengan dia? Masalahnya dia nak pakai pekerja perempuan. Ha, aku nanti aku carilah kerja-kerja lain. Kau pun cakap gaji kau kecil sekarang kan, kerja sekarang ni. Elok sangatlah cuba tempat baru. Ya.
Sok Mawar ikut ayah. Nanti kau bawa sekali beg kain baju kau. Asal? Tempat tu dia sediakan hostel. Senang kau duduk. Lagipun aku dengan kau ni ayah tiri je. Tak elok duduk serumah. Yalah. Mawar masuk dulu. Masuklah. Ni ke tempat kerja yang ayah cakap dengan kau? Bukan kat sini, tapi dia orang tu plan so buat kau jumpa kat sini. Kerja apa yang kawan ayah nak mahu kerja tu? Banyak pula kau tanya eh. Hei, kau kerja je lah. Susah apa kerja je gajian-gajian. Tak payahlah kau risau. Hei, Isak. Hai, John. Hai. Sampai pun kau. Sorry, John. Aku lambat sikit. Tak apa, tak apa. Kalau macam ni, lambat banyak pun aku sangat tunggu. Jom. Ha, jom. Masuklah. Baik, mama. Ini ke John yang ayah pinjam duit tu? Nanti aku cerita. Hai, John. Nanti kalau... Nanti ya. Bolehlah kita plan lah macam mana yang kita rancang. Eh, pergi kerja dia. Bawa! 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 Mana aku tahu? Ya.
Tak apa. Ni, kau pergi cari sana. Kau pergi cari sana. Okey. Ha. Orang dua dia nak naik, eh. Tunggu bawah. Apa jadi sebenarnya? Bapak saya, dia nak jual saya dekat Alim dan bagi dia pegang duit. Okey, jom. Kalau kau nak selamat, kau ikut aku. Aku tak kira. Aku nak juga anak kau tu. Faham? Hey John, aku faham. Nanti aku cari anakku bawa datang jumpa kau. Kalau kau balik semula tak bawa anak kau tu, kau tahu kan apa aku akan buat? Ha? Kali ini aku tak main-main. Aku serius. Hutang kau dengan aku bukan sikit tau. Hey John, aku tahu John. Aku dah tak nak dah berhutang dengan kau lepas ni. Tak nak dah. Anak kau tu cantik. Boleh jual je kat mana-mana web. Dah. Pergi cari dia. Ingat, kau tak akan boleh terlepas. Orang-orang aku akan sentiasa ikut kau. John, biasanya kalau kau dapat perempuan, kau terus jadikan dia kedada-dada je. Kenapa kali ini nak jual kat VIP pula? Dah ada yang nak. Takkan aku nak simpan pula. Jual perempuan ni lagi cepat dapat duit daripada jual dada. John! Apa masalah kau? Kau tak nak pertikaikan John tu boleh tak? Biar je lah nak buat apa. Aku tak fahamlah. Mana hati dengan perasaan kau semua ni? Yang buat salah tu orang lain. Orang lain pula yang kena hukum. Apa masalah dia? Kita buat je lah kerja kita. Aku nak keluar. Saya tak kisah. Makanlah. Awak tak makan ke? Nanti aku boleh makan. Awak, terima kasih tau sebab selamatkan saya. Kalau awak tak selamatkan saya, mesti saya dah kena tangkap dah dengan diorang tu. Kenapa kau kena tinggal macam orang tu? Kau tak tahu ke dia orang judi?
dah dia je yang saya ada. Lagipun, saya dah janji dah dengan arwah mak saya yang saya akan jaga dia macam mana saya jaga arwah mak saya. Tapi tak payahlah sampai bodohkan diri sendiri. Yang mak kau tu meninggal sebab kerja bapak tiri kau juga ke macam mana? Tak. Mak saya dah lama dah sakit. Baru sebulan dia meninggal. Aku tak suka tahu sebenarnya dengan orang macam bapak tiri kau. Dia yang buat masalah tapi kau yang kena tanggung. Awak ni baik juga orangnya. Kenapa? Saya ingatkan awak ni seorang yang hati batu. Maksud kau? Awak ingat tak kita pernah jumpa dekat pasar raya? Awak tumpahkan susu dekat muka saya. Promoter ke? Haa, ingat pun. Saya ingatkan awak ni gangster. Eh, memang pun aku gangster. Tengok ni. Ha. Yelah tu. Habis tu kau ingat macam mana aku bawa kau sampai sini? Lorong-lorong kecil tu kalau kau masuk sorang-sorang, kau ingat senang ke nak keluar? Eh, itu kawasan akulah. Orang aku bersepa weh kat sana. Sal, kelakar? Adakah gangster masuk pasar raya, shopping barang baby, lepas tu beli susu orang tua? Apa salahnya gangster masuk pasar raya? Kau tak pernah ke tengok gangster masuk buat kecoh kat pasar raya? Ha? Kau pergilah pasar raya mana pun, kau sebut je nama Black, confirm kaki dia orang goyang weh. Black? Nama awak Black? Ih, tak padan langsung. Kalau Blackpink yalah. Let's kill this love. Rom pom 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 pom. Ning Chai. Ning Chai kena sangat dengan awak. Gila. Makan cepat. Aku nak pergi toilet. Tunggu. Kau tengok lepas ni kau mesti balik SD punya. Tunggu mama. Bukan besar sangat pun KL ni aku nak cari kau. Lencai, awak buat apa kat sini? Kau nak pergi mana? Eh, awak buat apa tu? Bahaya lah. Tak boleh keluar sekarang. Diorang masih lagi cari saya ke? Kau tahu kan kerana Ishak tu macam mana? Eh? Dia tengah cari kau lagi. Sebab itulah saya rasa lebih baik saya keluar daripada sini. Saya rasa saya nak balik kampung arwah mak saya lah. Tapi kau tak boleh keluar sekarang. Orang-orang John pun tengah cari kau sekarang ni. Takkanlah saya nak duduk je kat rumah ni. Kenapa? Tak selesa ke rumah ni? Tak adalah. Saya okey je. Asalkan dapat tempat berteduh. Cuma saya tak nak menyusahkan awak.
Sebab tu saya fikir kalau saya keluar dari sini, saya boleh jaga diri sendiri. Aku pun okey je. Aku tak rasa susah pun. Macam mana awak tahu pasal rumah ni? Semalam masa kita sampai, awak macam dah tahu je kunci awak kat mana. Sebenarnya ini rumah salah seorang yang berhutang dengan John. Aku yang tolong diorang lari ke Thailand dan aku jual barang-barang kat rumah ni. Duit itu aku bagilah kat John. Bos awak tahu tak awak buat semua tu? Dah berapa ramai dah orang yang awak tolong? Tak ada ramai. Yang aku rasa perlu pertolongan, aku tolonglah. Habis tu kenapa awak jadi gangster? Kau duduk rumah ni sementara. Aku dah belikan makanan untuk kau. Makan. Petang aku datang balik. Ingat, jangan keluar. Aku tak nak kau kena tangkap. Nanti aku rasa bersalah. Saya tunggu awak datang petang ni. Kau boleh tak tahu. Dah dia kerja sini. Kenapa kau orang sorokkan dia ni? Aku bercakap dengan kau ni. Tanya buat bisu je. Okey, tak apa. Kau tunggu. Kalau aku tahu kau orang yang rancang semua ni, sorokkan dia, aku report polis. Mana pula Black ni? Suruh pantau hisap pun buat hal pula dia hilang. Black, jawablah Black. Takkanlah buat kerja amal lagi kot dia ni. Aduh, hilanglah pula masalahlah dia ni. Perempuan macam ni. Ada tak? Kat kawasan ni tak ada. Lupa kau. Ada tumpang tanya boleh. Ada nampak tak perempuan ni? Dekat tempat ni ke, kawasan ni ke, kat tempat awak ke tak? Lain kali, boleh tak tutup pintu? Bahaya tahu tak?
apa semua tu? Ni, aku belikan makanan untuk kau. Takut nanti aku tak sempat datang balik kalau apa. Alas perut ni. Ni, kau buat apa ni? Oh, saya bosan tu kemas sikit-sikit. Aku tolong kau. Awak, terima kasih. Elektrik pula rumah ni. Malam tadi tak ada. Ilmu gangster. Puan-puan mana tahu. Terima kasih, Leng Chai. Kau banyak tolong saya. Kalaulah semua gangster dalam dunia ni baik macam awak, kan bagus. Kalau semua gangster baik, polis nak kerja apa? Bos awak tak cari awak? Apa? John, dia bukan jaga budak tadika lah. Kalau dia dah jumpa aku, pandai-pandai dah dia cari. Tapi saya tak fahamlah. Kenapa John tu bagi ayah saya pinjam duit padahal dia tahu ayah saya tak ada langsung duit nak bayar hutang-hutang dia? Sebab John tahu Ishak ada kau. Apa yang John nak daripada saya sebenarnya? Dia nak jual saya? Nak saya jadi pelacur? John tu ramai kenalan. Kau boleh jadi apa je dia nak. Setiap hari bulan, mungkin dia akan bunuh kau, jual organ kau. Nak? Kalau tak nak, duduk sini baik. Jangan keluar. Phone mana phone? Tapi saya dah off phone saya sebab saya tak nak ayah saya call saya. Tak apa, bagi je phone. Kau ambil nombor aku. Apa-apa emergency, senang sikit kau nak call aku. Macam mana awak kenal John? Aku balik dulu. Malam ni aku tak datang. Kau dah nombor aku kan? Call kalau ada apa-apa. Ni makanan dah bungkus untuk kau. Kau dua ekor, besok jangan lambat pula. John. Tak. Kau dari mana? Aku dah kerja sikit. Kau pinjam dia duit lagi ke? Kenapa? Sekarang ni nak jual siapa kat kau pula? Dia dah jumpa anak dia belum? Ni. Ni duit yang Adli kutip. Ni baru caranya kutip duit. Bukan macam kau. Kau hulur lagi adalah. Habis tu, kalau Papa dah ke dana, nak aku kutip apa lagi? Kan aku dah ajar. Ha?
Kalau dia ada anak perempuan, kau heret anak perempuan dia datang jumpa aku. Settle. Asal pula kau nak anak perempuan dia? Hmm? Yang hutang tu bapak dia. Eh. Kalau kau ditakdirkan ada anak perempuan, kau suka kalau orang jadikan dia pelacur? Sebab tu aku tak suka bisnes kau. Nak duit, main duit. Nak perempuan, main perempuan. Hei. Perempuan tu pun duit juga. Ingat tu. Ni. Lisa datang nak minta tolong. Aku nak kau tolong dia. Tolong apa lagi? Cari anak dia. Ada WIP nak ke anak dia. Kali ini lumayan. Nanti aku bagi kau upah. Kalau tak ada apa-apa lagi, aku nak berapa. John. Saya play dengan Black jap. Dekat mana Encik Mawak? Black, kau pergi mana petang tadi? Nasibnya aku tak cakap apa-apa kat John tau. Kalau kau nak cakap apa pun, aku tak kisah. Lantaklah dia nak marah sekali pun, aku dah kisahlah. Kau dah kenapa? Ha? Kenapa apa? Kau dah tak ada mood nak kerja ke apa? Aku tak sukalah kerja macam ni. Kalau kita betul-betul nak kutip hutang, kita kutip hutang. Tak payahlah sampai libatkan orang lain. Ini sebab kes Isak kan? Pasal semua. Ya, ya, ya. Sekejap. Aku rasa kau yang tengah berubah sekarang ni. Dari dulu memang pun aku tak suka tengok orang susah. Kan? Okey, aku nak pergi toilet sekejap. Lepas ni, kita pergi cari mangkuk Hayun lagi seorang tu. Dah berapa lama dah tak bayar kita. Itu dia buka. Tak takut ke kalau orang-orang tuan nampak? Aku dah kejap je pun. Lagipun aku nak terkentut sana. Ih, awak ni. Nama pun gangster kan? Ya ke awak ni gangster? Kalau macam gangster pun. Kenapa? Tak percaya? Nak aku belasah kau? Apa kata kalau keluar je daripada gang tu, kita awak pergi cari kerja? Ada ke orang nak aku kerja? Aku tak ada pula. Awak ni baik tau, Lingkai. Takkanlah awak nak jadi gangster sampai ketua. Awak tak ada family? Orang-orang yang kau gelar gangster tu, diorang lah family aku. Aku tak minta pun dilahirkan jadi kaki pukul, gaduh dengan orang. Tapi nak buat macam mana? Tuhan dah bagi hidup aku macam ni. Tapi kan, awak ni baik tau. Saya yakin awak memang baik orang ni, Lincai. Hey, yang kau ni sebut Lincai-Lincai, kau faham ke maksud dia? Ha? Lincai? Awak gelak? Awak tahu tak hari ni first time saya nampak awak gelak? Kenapa dia sanggup tolong aku, eh? Ke sebab dia suka aku? Ish, mengarutlah kau ni, Mawar. Dia tolong kau sebab dia tak suka tengok orang lain kena buli. Itu je. Andai kau ingatiku dan cinta yang
Awak dari mana? Awak okey tak? Awak kena pukul ke? Kau ni dah kenapa? Kau lambat sikit je pun. Takkan dah rindu? Eh, mana ada rindu? Saya lapar je. Awak ada beli makanan untuk saya tak? Ya, aku tahu kau lapar. Jom kita makan sama-sama. Awak, awak rasa kan ayah saya cari saya lagi tak? Tak. Kenapa? Saya bosanlah Doktor Perap kat sini. Lagipun dah seminggu dah. Bukannya diorang jumpa saya pun. Kenapa kau nak balik kampung arwah mak kau macam yang kau cakap hari tu? Itu pun ya juga. Lagipun saya bukannya suka duduk diam pun. Saya kena cari kerja ni. Kerja yang dekat pasar raya tu mesti saya dah kena pecat. Sebab dah seminggu tak datang. Lepas tu tak update diorang apa-apa. Habis tu sekarang kau nak buat apa ni? Sekarang boleh tak kalau kita keluar jalan-jalan? Alah, Ling Chai tolonglah. Bolehlah. Please, 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 please. Tak boleh. Bahaya. Pakailah ni. Okey. Sekejap. Betul ke kau nak keluar ni? Hujan ni. Saya dah cek dah. Hujan kat sini je. Kau tak ada keluarga lain ke selain daripada bapa tiri kau yang tak guna tu? Sejak arwah mama saya kahwin dengan lelaki tu, kita orang memang menetap dekat sini. Lagipun arwah mama anak tunggal. Atuk dan nenek pun dah meninggal dunia. Ayah kandung kau? Arwah mama saya ada bagi tahu yang ayah saya ada kahwin lain. Sejak saya lahir, dia langsung tak datang jemput saya walaupun sekali. Awak mama pun tak ada cerita apa-apa pasal dia. Eh, awak sibuk tanya pasal saya kan? Apa kata awak bagi tahu saya pasal awak pula? Takkan awak lahir-lahir terus jadi gangster kan? Mama awak mana? Ha, Ling Chai? Alah. Ling Chai? Cepatlah saya tanya ni. Eh. Kau nak aiskrim tak? Ha? Okey, jap. Tada! Nice! Enjoy your ice cream. Thank you. Hey, kau buat apa ni? Itu orang nampak macam mana? Habis tu nak makan macam mana? Betul juga. Sekejap. Tunggu sekejap. Awak jangan eh. Sekejap. Tak nak lah. Tak, panas. Betul, panas. Okay. Panas. Awak sahaja je kau bunyi kan? Bukan bunyi. Betul makan macam ni. Baru orang tak nampak. Ke tak nak? Ke nak macam ni? Dua-dua macam ni? Tak payahlah. Okey. Makan macam tu eh? Okey. Okey. Bila dah habis nanti, Roger je lah. Weh! Cinta pada perempuan.
Kau pernah tak makan tahu kupang? Sekejap, weh. Tahu kupang. Organik tahu kupang. Wah, pasti. Malam ni je tau. Lain hari tak boleh dah. Bahaya. Awak boleh tak kalau saya nak balik kampung arwah mak saya? Kau dah fikir masak-masak ke? Ke kau dah tak nak aku jaga kau? Tak. Bukan macam tu. Saya cuma nak mulakan hidup baru. Yalah, lagi pun kan kita kawan secara tak sengaja. Awak. Awak. Kalau aku tak nak lepaskan kau, macam mana? Apa maksud awak? Takkanlah awak nak jadikan saya orang tahanan awak sampai bila-bila? Kalau kau dah cakap macam tu, takkan aku nak halang lagi. Esok aku bawa kau pergi stesen bas. Betul ni? Oh, terima kasih, Ling Chai. Saya takkan lupa kau awak sampai bila-bila. Sekarang ni pakai balik mask tu. Cepat. Jom. Buat ni. Hai, kau tahu tak? Sebabkan kau, aku nyaris-nyaris nak kena bunuh kau tu. Anak pakailah diuntung. Ayah sakit, lepaslah. Awak perempuan ni, aku tak nak buat masalah kat sini. Kali ini kau buat kerja bagus. Aku kat sini. Kau tahu kan kenapa aku datang ke sini? Aku tahu kau dah tolong aku jagakan anak ayam aku tu. Mana dia? Aku rasa kau dah silap orang, tuan. Hey.
kau nak serahkan dia dengan cara baik atau kau nak tengok dia jadi lauk kawan-kawan kau hari ini? Ha? Eh, mana anak aku, ah? John, lepas ni kau dah dapat dia. Settle lah hutang aku dengan kau. Oi, kau tak layak panggil anak tau tak? Hey. Aku tak nak ambil peluri kau nak bunuh dia. Aku cuma nak perempuan tu. Faham? Faham tak? Kau nak lari mana? Ha? Kau nak lari mana? Susah sangat ke kau nak balas jasa aku? Ha? Aku jaga kau dari kecil sampai besar. Nak balas jasa aku susah. Ayah, tolong jangan macam ni. Mau jadi. Mau kerja baik. Tolong bayar kau. Dia tak nak duit. Masalahnya dia nak kau. Bagi anak aku ni, semua hutang aku dengan kau selesai. Kau boleh pergi. Thank you, John. Ayah, jangan lepas kau, ayah. Tolong, ayah, jangan tinggalkan mama lagi. Hei! Kau nak pergi mana? Mulai sekarang, kau dah jadi budak. Faham? Kau ni macam guna lah, John. Aku tak nak kerja dengan kau. Lengcan pun tak layak kerja dengan manusia. Guna macam kau ni. Lepaslah! Lengcan? Cepat tu. Ha? Ni. Ha? Ni. Ni. Ha? Kalau kau nak tahu, kalau dia tak kerja dengan aku, dia nak kerja dengan siapa? Ha? Kau nak kerja dengan siapa? Bapa gangster takkanlah anak nak jadi ketua polis negara. Kan? Lengcai, cakap apa ni Lengcai? Oh, kalau kau nak tahu, Lengcai kau ni adalah anak angkat aku. Dan selama ni kau minta tolong dengan anak angkat aku! Semua benda ni, Mawar kat mana? Dia kita. Kau nak fikir pasal Mawar lagi? Mawar kat mana? Dia ada kat bilik sebelah. Black, aku minta maaf. Aku tak boleh tolong kau. Kalau John tahu dia bunuh aku, aku minta maaf. Ali. Selamatkan kau. Untuk apa? Awak nak jual saya dekat bapa ayam lain pula? Saya tak sangka awak sanggup tipu saya. Aku tak ada niat nak tipu kau. Habis tu, kenapa awak tak terus terang je daripada awak pasal John? Awak dengan ayah sama je. Mawar, aku akan selamatkan kau. Aku janji, aku akan selamatkan kau. Tolonglah Mawar, percayakan aku. Mawar, dengar tak ni? Hello, Mr. Bat. Ni John ni. Ya. Ni, I nak tanya, you masih berminat lagi ke dengan tawaran hari itu? Ya. Ni, kali ini barang baik punya. I yakin you pasti tak akan menyesal. Esok I sendiri akan hantar. Tapi Bat, you tahu kan, I jenis yang tak suka buat tawaran. Ya. Apa? Okey. Cantik. Ya, deal.
Okey, okey, okey. Bro, kau pergi rehat. Jangan suruh aku hati tempat kau. Okey. Black, jangan ajar mama-mama esok kat Mr. Bad. Kalau kau nak selamatkan dia, kau kena buat sesuatu. Mana kau tahu? Mana aku tahu, tu tak pentinglah. Kalau kau nak selamatkan dia, kau kena bertindak juga malam ni. Adli, minta maaf. Apa? Keluar sekarang, aku janji aku selamatkan kau. Saya tak naklah. Saya tak percaya lah orang macam ni. Jangan jerit. Cepatlah, tak ada masa ni. Saya tak nak. Mawa! Kau kata nak bini baru kan? Jom, kita sama-sama bini baru. Aku sayangkan kau. Bawa lagi perempuan tu, bos. Apa? Macam mana kau buat kerja ni, ha? Benda senang pun tak nak buat. Hei, pergi cari dia sampai tempat. Saya tak boleh bawa awak balik kampung mak awak. Saya yakin mereka mesti cari awak kat situ. Habis tu kita kat mana? Kat sini saya yakin kita selamat. Bagilah saya peluang. Percayalah saya. Saya bukan yang macam awak sangka kan. Saya tak tahu macam mana John dapat jumpa. Saya percayakan awak. Saya minta maaf sebab saya marah dengan awak. Kita cari rumah sewa. Rumah sewa untuk apa? Untuk kita duduklah. Mana boleh? Kita mana boleh duduk satu rumah? Habis tu macam mana? Takkan nak sewa dua bilik hotel? Mahal ke? Kalau kita boleh jimat kat rumah, kita boleh fikir kita nak buat apa lagi dengan duit tu. Pasal duit, awak jangan risau. Saya ada duit simpanan sikit. Ayah saya memang tak tahu pasal benda ni. Ke awak tak nak duit saya sebab haram? Lengcai, waktu saya sembunyi kat rumah tu, banyak pakai duit awak. Malulah saya nak menyusahkan awak lagi. Awak, kita pergi makan tu. Saya laparlah. John, kau nak apa benda lagi ni, John? Aku nak anak kau. Mana dia pergi? Nak aku kan aku dah bagi kat kau. Masalahnya sekarang ni, dia dah larikan diri. Aku nak kau cari dia sampai dapat. Faham? John, mana pula aku nak cari dia, John? Aku dah tahu. Kau pilih. Kau nak pergi cari dia ke? Kau nak mati? Okey, okey. Okey, aku tolong kau cari dia.
Tapi aku tak janji boleh jumpa dia ke tak. Kau tahulah anak aku tu bukannya bodoh sangat. Itu aku tak peduli. Yang aku tahu kau mesti cari dia sampai dapat. Jom, Adi. Dah dapat belak. Tak dapat, Jan. Telefon semua dah off. Gunanya budak. Malu je. Kenapa? Awak cakap tak siapa kenal kita kat sini. Tak adalah, saja nak berhati-hati. Awak, terima kasih tau sebab belanja. Tak ada hal lah. Awak! Apa? Awak rasa tempat ni jauh tak dari sini? Tak jauh pun. Kenapa? Kita pergi sini. Tapi kau tengok. Rumah ni khas bagi suami isteri saja. Mana boleh pergi? Apa? Saya tak nak cakap macam mana. Apa kata kau call dulu? Cek, mungkin ada orang nak ambil rumah tu. Tapi awak nak ke on phone awak tu? Okeylah. Kita pergi je lah tempat tu. Cuba nasib kita. Mana tahu ada rumah lain kat situ. Ambil nombor tu cepat. Cepat sikit. Jadinya, korang berdua ni bukan suami isteri. Bukan. Kita belum kahwin lagi, tak? Habis tu macam mana? Sebab Kak Dewi dengan suami Kak Dewi cari penyewa suami isteri sebab senang. Orang yang dah kahwin duduk dengan orang yang dah kahwin. Korang duduk dululah. Rumah ni ada 3 bilik kan? Ha, kenapa? Tapi kakak sewakan 1 bilik je sebab 1 lagi bilik tu kecil. Kalau kita nak sewa 2-2 bilik tu boleh? Kenapa macam tu pula? 1 bilik tu untuk saya, 1 lagi bilik kecil tu untuk kawan saya. Tak kisah berapa banyak kena bayar sekalipun asalkan kita dapat duduk bersama. Tapi akak jangan salah faham pula. Maksud saya kalau duduk sesama tu senang kita nak buat bisnes jualan nasi lemak. Lepas akak dengan suami akak kan duduk sini. Tak adalah ada soal tangkap basah nanti. Mawar pandai masak nasi lemak ke? Tahu. Resipi arwah mak saya dulu. Baguslah kalau macam tu. Sebab kakak dulu pun meniaga nasi lemak. Ramai pelanggan sebenarnya. Tapi meniaga seorang tak mampu. Sudahnya, abang suruh tutup je. Oh, ya ke? Kalau macam tu kita boleh gantikan tempat kak. Tapi gerai kakak tu dah rosak. Maklumlah duduk tempat ni. Budak semua degil-degil habis rosak. Okay, tak apa. Saya plan nak jual dari pintu ke pintu. Tapi akak macam mana? Akak okey ke? Betul ni, korang takkan buat benda yang bukan-bukan? Tak. Kalau macam tu, bolehlah. Macam mana? Kita jumpa, John. Aku dah pergi semua jiran dia. Dia semua cakap yang tak ada siapa pun balik rumah. Isak mana? Budak-budak tengah cari dia sekarang. Kau rapat dengan Black. Takkanlah kau tak tahu dia pergi mana, ha? Memang aku tak tahu, John. Aku dah try call semua memang tak angkat. Betul kau tak tipu aku. Kau pun tahu kan hukuman kalau orang tipu kau. Aku tak nak mati katak. Kalau ia pun bagilah aku jadi baik dulu. Oh. Sekarang ni kau dah nak jadi macam Black, ha? Nak jadi baik. Tak semua orang kat dunia nak jadi jahat. Semua nak jadi baik. Aku masuk dekat kumpulan ni pun sebab aku hutang kat kau. Kalau nak ikutkan, kau dah boleh bebaskan aku dah.
Faham? Jadi sekarang ni kau nak aku bebaskan kau. Boleh? Aku boleh bebaskan kau kalau kau beritahu aku di mana Black sekarang. Aku cukup malu nak mengaku dia tu anak angkat aku. Tapi Jam, memang aku tak tahu Black kat mana sekarang. Hei, hei, hei. Kalau tak tahu, pergi carilah. Laku betul jualan mawar, ya? Alhamdulillah. Tak sangka ramai pula yang suka nasi lemak ni. Sedap mestilah orang suka. Alhamdulillah, Kak. Rezeki saya dengan Lengcai. Ni Lengcai mana? Tak bangun lagi ke? Tak baik tau mengumpat saya pagi-pagi ni. Macam mana rezeki nak masuk? Nah. Macam kurang je. Mana ada kurang? Sama je lah. Jadi cepat pergi, nanti dia orang dah habis sarapan, tak laku pula jualan kita. Yang tu yang untuk sedekah pun ada dalam tu sekali. Jangan tak bagi pula. Confirmlah bagi. Kesian kan budak-budak tu. Mak ayah dia orang tak mampu. Sebab tu rezeki korang melimpah-limpah. Tengoklah belum apa-apa dah buat derma. Alhamdulillah Kak. Yang saya ni memang dapat simpati sikit orang. Saya nak jadi orang baik macam awak. Ya, cepat pergi. Nanti datang balik sebab ada lagi satu bakul. Yes, ma'am. Kakak tengok Lengcai tu baik sangat. Bila Mawar nak kahwin dengan dia? Kahwin tu satu tanggungjawab besar, Kak. Lagipun takkanlah saya yang ajak dia kahwin, kan? Eh, apa salahnya? Kakak dulu pun kakak yang ajak suami kakak kahwin. Ha. Kenapa awak suruh saya datang sini? Aku nak lamar kau. Kau nak jadi isteri aku. Kenapa tiba-tiba awak nak melamar saya pula ni? Kau dah ubah aku. Aku rasa kalau aku kahwin dengan kau, aku dapat belajar lagi banyak benda yang baik daripada kau. Tapi Black, awak tahu kan perkahwinan ini bukan sesuatu yang mudah. Lagipun tanggungjawab awak sebagai suami bimbing saya. Ya, tapi tak salah kan kalau kita bimbing antara satu sama lain. InsyaAllah. Itu pun kalau awak sanggup dan sudi terima teguran daripada saya. Awak on telefon awak? Tadi aku on kejap. Kenapa? Dia bini tak kena ke?
John buat hal. Ayah awak buat apa? Cuba bagi tahu apa yang ayah awak dah buat. Adli wasiat aku. Dia suruh aku bebaskan dia. Maksud awak? John ugut dia. Kalau dia tak jumpa aku, John tak akan lepaskan dia. Tapi kalau ikutkan hutang dia dengan John, dah selesai. Dah 5 tahun dia jadi hamba John. Jadi awak nak balik ke? Adli tu bayi orang. Macam inilah. Kalau awak nak balik, saya ikut awak. Kita sama-sama jumpa ayah awak. Lagipun saya yang dia nak, bukannya awak. Tak boleh. Aku takkan lepaskan kau. Aku akan balik sendiri. Kalau kau izinkan. Tapi aku janji. Aku janji aku akan balik sini dan bina hidup baru dengan kau. Aku tak bisa menyentari bau cinta. Aku tentang kamu tak pernah kuhargai. Kini aku jatuh cinta pada. Mana Black? Aku tak tahu, John. Aku tak tahu. Cakap. Datang juga kau. Mana perempuan tu? Aku datang bukan sebab Mawar, tapi sebab Adli. Kau cakap kau lepaskan dia kalau kau datang, kan? Hei, Black. Kau ni jangan jadi bodoh boleh tak? Ha? Mana perempuan tu? Aku takkan lepaskan dia kat kau. Dia hak milik aku. Oh, dia milik kau. Maknanya kau nak kahwin dengan dia. Kau lupakan kau tu siapa, Black. Kau memang malukan aku. Kalau ikutkan hati aku, dah lama aku nak bunuh kau. Kau tahu kau rosakkan perniagaan aku. Tolonglah, John. Aku tak nak buat kerja-kerja macam ni lagi. Aku nak berubah. Berubah? Kau cakap kau nak berubah? Ha? Kau sedar kau tu siapa, Black? Kau ni anak kaki pukul. Ha? Macam aku. Kau layak ke nak buat ubah? Aku nak kahwin dengan Mawar. Aku tak nak jadi gangster lagi. Sampai bila kau nak tengok aku kerja macam ni? Ha, John? Kau ingat orang kat luar sana boleh terima kau, Kablai? Ha? Kau lahir sebagai anak gangster, kau kena mati sebagai gangster. Faham? Mawar sanggup terima aku. Hei, kau kembalikan perempuan tu kat aku. Jangan buat aku rugi. Berapa kau nak jual? Aku beli ni kau. Blay! Kau diam. Jangan masuk campur. Aku sanggup kerja kat sini sampai mati. Kau pergi, Blay! Kau pergi! Kalau kau betul-betul tak anggap aku macam anak kau, kau tak nak tengok aku berubah, kau tembaklah sekarang! Tembak! Tembak! Jatuh cinta pada perempuan.
bawah. Hei, kenapa sedih-sedih? Kan aku cakap, aku pergi kejap je. Aku dah balik kan? Aku betul-betul tak anggap aku macam anak kau. Kau tak nak tengok aku berubah? Kau tembaklah sekarang! Tembak! 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 Kau pergi. Dan ayah aku cakap dia setuju kita kahwin. Dia tak akan ganggu kau lagi. Habis tu ayah saya? Dia akan bertanggungjawab atas semua kesalahan dia. Jadi kita akan kahwin?